Nah, itu tanggal 21 sampai dengan 22 September. Itu adalah UTBK-nya. Sedangkan penilaian studi kasus ini masuk kepada UTBK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Wabil khusus Bapak Ibu yang mempersiapkan pelaksanaan UKP PPG khususnya bagi piloting 1 dan juga tentu piloting 2 yang nanti akan mengalaminya. Di sini kita akan menyampaikan informasi berkaitan dengan UKP PPG, apakah nanti akan ada studi kasus dan kalau ada, kita akan tunjukkan contoh dan waktu penyelenggaraannya. Untuk dapat mengerjakan studi kasus ini, pahami 4 tahapan berikut. Informasi ini merupakan bocoran dari LPTK. Mari kita simak bersama. Baik Bapak Ibu, berdasarkan paparan yang sudah disampaikan oleh kementerian, bahwa Bapak Ibu dalam ujian tertulis UTBK atau UP istilah yang lama, itu ada dua ya yang harus Bapak Ibu lalui. Pertama adalah tes objektif tertulisnya yang UTBK yang merupakan soal yang berjumlah 50 soal yang dikerjakan dalam jangka waktu 2 jam dan di sini yang kedua ada juga tes subjektif yang merupakan uraian refleksi studi kasus. Namun Bapak Ibu dari informasi LPTK yang kita dapatkan ini untuk studi kasus ini masih dalam tanda tanya apakah nanti bakal memang akan diberikan atau disoalkan pada UTBK ataupun tidak. Tapi kita berprasangka baik saja, jika kita sudah mempersiapkan awal-awal, maka saat nanti refleksi terkait studi kasus ini muncul, kita sudah lebih dulu paham. Nah Bapak Ibu, bentuk studi kasus sudah pernah kita jelaskan di video sebelumnya, di mana Bapak Ibu nanti akan mengerjakan refleksi atau menjelaskan terkait studi kasus itu terhadap 4 tahapan. Pertama, masalah yang pernah dihadapi di kelas, kemudian bagaimana menangani ataupun mencarikan solusi, kemudian bagaimana keberhasilan dari solusi itu, serta hikmah yang dapat diambil dari kejadian yang Bapak Ibu alami dan Bapak Ibu selesaikan. Jadi 4 tahapan ini perlu kita pahami. Nanti kita akan berikan contoh dari sebuah studi kasus. Nah sekarang yang perlu kita ketahui, apa sih perbedaan studi kasus yang ada pada PPG sebelumnya? Yang terakhir itu adalah yang di Maret 2024, bahwa sebelumnya Bapak Ibu, peserta ini membuat laporan studi kasus di rumah ya, jadi tidak dibuat secara online. Ini dibuat dalam bentuk PDF, kemudian dikirimkan ke laman UKM PPG, dulu namanya UKM PPG, kalau sekarang kan UKP PPG. Sedangkan yang sekarang, mulai dari piloting 1 ini, studi kasusnya itu diisi langsung di aplikasi UTBK. Nah, jadi itu perbedaan dulu dan sekarang. Dari kasus penyelesaiannya, maka di sini akan muncul penjelasan bahwa sebelumnya waktu yang dimiliki lebih lama, Bapak Ibu bisa berpikir lebih lama, kemudian dapat mencari di internet ataupun dapat dibantu oleh orang lain dalam mengerjakannya. Sedangkan sekarang saat menjawab itu lebih singkat karena Bapak Ibu langsung mengetik di aplikasi UTBK ya, dan harus lebih menguasai materi karena waktu yang diberikan itu setidak-tidaknya hanya setengah jam. Nah ini perbedaan antara studi kasus pada PPG sebelumnya dengan yang piloting sekarang. Nah Bapak Ibu, ini adalah tampilan screenshot studi kasus ataupun soal yang ada pada studi kasus UKP PPG. Ini kita dapatkan dari soal tryout ya, tryout yang sekarang. Nah, di sini kita diminta, Anda sebagai seorang guru pasti pernah mengalami permasalahan dalam pembelajaran. Tuliskan pengalaman real atau pernyataan Anda maksimal 500 kata terkait. Yang pertama adalah permasalahan apa yang pernah Anda hadapi. Ini sama Bapak Ibu ya, yang tadi ya, yang ini ya. Ya, masalah apa yang dihadapi ya. Kemudian bagaimana menangani solusi. Ini sama, 4 tahapan ini. Yang pertama tadi apa? Permasalahan apa yang pernah Anda hadapi, kemudian bagaimana upaya Anda untuk menyelesaikannya, kemudian apa hasil dari upaya yang Anda telah lakukan, kemudian pengalaman apa, atau istilahnya tadi disebut, hikmah apa yang dapat diambil, atau yang dipetik ketika menyelesaikan masalah tersebut. Nah ini Bapak Ibu ketik jawabannya di sini setidaknya maksimal 500 kata. Jadi perlu dibuat poin 1, poin 2, poin 3, poin 4. Ya namun sekali lagi kita sampaikan belum ada kepastian apakah studi kasus ini akan ada pada UTBK ataupun tidak. Namun dengan Bapak Ibu mempersiapkan diri setidaknya nanti tidak kaget lagi ya. Nah sekarang kita akan coba langsung membahas bagaimana contoh daripada studi kasus. Sekali lagi Bapak Ibu, sebelum kita bahas ini, studi kasus yang nanti Bapak Ibu jawab di sini
itu benar-benar yang Bapak Ibu alami di sekolah ya, bukan yang Bapak Ibu ambil dari internet ataupun mencontoh apa yang saya paparkan sekarang. Ini hanya berupa contoh kasus yang dari sinilah Bapak Ibu bisa terbuka wawasan bagaimana nanti merancang satu kasus sampai penyelesaian kasus itu. Nah, contohnya di sini adalah yang pertama adalah permasalahan apa yang pernah Anda hadapi ya. Nah, contohnya di sini saya menghadapi masalah dengan salah satu siswa di kelas yang mengalami kesulitan untuk fokus saat pembelajaran. Ia lebih sering terlihat melamun dan tidak memperhatikan penjelasan. Akibatnya prestasi akademisnya menurun dan ketinggalan dalam pembelajaran. Saat disuruh mengajukan pertanyaan, ia diam membisu. Nah, ini salah satu contoh kasus. Nanti Bapak Ibu juga melihat apa yang pernah terjadi pada diri Bapak Ibu sendiri. Nah, kemudian poin kedua, bagaimana upaya Anda untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi itu? Nah, di sini kita coba jawab. Saya mencoba beberapa pendekatan untuk membantu siswa tersebut. Salah satunya adalah berkunjung ke rumahnya dan bertemu dengan orang tua, serta mendiskusikan kondisi siswa di rumah. Langkah lainnya adalah memberikan tugas tambahan yang sifatnya lebih menarik sebagai bentuk motivasi dan sebagai penambahan nilai lain. Selain itu, lebih memperhatikan siswa itu dalam pembelajaran di kelas. Karena nilai akademisnya merosot, maka kita memberikan tugas tambahan untuk menambah nilai siswa yang bersangkutan. Ini adalah kasus penyelesaian. Ya, kasus penyelesaian. Nah, kemudian tahapan ketiga, apa hasil dari upaya yang Anda lakukan tersebut? Saya melakukan evaluasi. Dalam satu minggu, saya mulai melihat perubahan pada siswa. Dia tidak lagi banyak termenung ataupun melamun. Sudah berani mengajukan pertanyaan meskipun secara perlahan saat saya mendekati dirinya. Nah, ini adalah hasil dari upaya yang sudah kita lakukan terhadap kesulitan anak. Dan yang keempat adalah pengalaman berharga apa yang dapat dipetik saat menyelesaikan masalah atau hikmah apa ya, yang keempat. Nah, kita bisa jawab, saya jadi memahami bahwa setiap anak memiliki kebutuhan dan cara belajar yang berbeda. Sebagai guru penting mengenal karakter setiap siswa secara individual. Mengkondisikan materi sesuai dengan keadaan siswa itu penting. Dan pentingnya juga melakukan pendekatan kepada orang tua dan mengetahui aktivitas anak saat berada di rumah. Nah, ini setidaknya mungkin 500 kata lah Bapak Ibu ya. Kalau secara total kita jumlahkan dari setiap item yang kita jelaskan dari 4 pertanyaan. Nah, ini persis seperti apa yang ada tadi ya. Masalahnya apa, solusinya apa, hasil dari solusi itu apa, dan hikmah atau pengalaman berharga apa yang dapat kita ambil dari kasus yang kita telah uraikan. Nah, ini Bapak Ibu contoh daripada studi kasus. Nah, berikut kita coba dengarkan penjelasan dari LPTK berkaitan dengan kemungkinan ada atau tidaknya studi kasus ini saat nanti dalam pelaksanaan UTBK Piloting PPG tahun 2024. Selamat mendengarkan. Nah, studi kasus itu ada atau tidak resminya belum ada keputusan sampai saat ini. Baik di tingkat LPTK kami pun juga belum tahu ya, saya sebagai itu tidak tahu. Ini ada atau tidak begitu ya Bapak Ibu. Tapi saya lebih saya mempersiapkannya jauh-jauh hari. Jadi kalau biasanya kurang dari 2 minggu akan ada sosialisasi dari LPTK. Jadi kalau nanti ada, kita sudah siap. Kalau ternyata tidak ada, alhamdulillah begitu. Jadi kalau pas takutnya kita nggak siap kurang 2 minggu, nah akhirnya kita keteteran sendiri begitu. Studi kasus PPG itu seperti apa? Jadi materinya memang isinya saya ambilkan masih sama seperti Maret 2024. Kemarin tuh ada pelaksanaan UP, kalau sekarang namanya UTBK 9 sampai 10 Maret 2024 ini kemarin. Kemudian mengunggah studi kasus 7 sampai 9 Maret. Nah, ini nanti yang retaker mengunggahnya itu berbeda, seperti yang tahun kemarin itu berbeda antara yang sedang berpendidikan dan yang retaker. Jadi ini yang kita sekarang. Jadi pelaksanaannya UTBK 21 sampai dengan 22 September. Jadi kalau sesuai dengan kisi-kisi yang sama yang Maret 2024, karena yang berubah adalah model pembelajarannya menggunakan LMS, tetapi UTBK dan UKIN-nya tetap gitu. Nah, itu tanggal 21 sampai dengan 22 September. Itu adalah UTBK-nya. Sedangkan penilaian studi kasus ini masuk kepada UTBK.